Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bambang Suripno. Kali ini akan menyampaikan materi yaitu mengubah latar atau background pada Google Meet. Untuk itu, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali kegiatan ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena bukannya saya ini menggurui, namun marilah kita belajar bersama-sama. Saya yakin teman-teman semuanya sudah bisa mengganti background pada Google Meet. Namun tak ada salahnya kita belajar bersama-sama lagi untuk mengubah yaitu background pada Google Meet. Sebelumnya, setelah tampilan seperti ini, kita mulai. Kita masuk ke Google Meet. Karena kita tidak punya aplikasi Google Meet, kita bisa lewat Google Chrome. Kita buka Google Chrome kita. Sambil menunggu, telah muncul seperti ini. Kita cari email kita. Ini sudah gimana kita klik. Sambil menunggu prosesnya. Karena kita berhubungan dengan sinyal, jadi kita bersabar. Setelah mengumpulkan tampilan seperti ini terkumpul, maka kita, ini adalah email-email kita yang masuk, kita cari karena kita ingin rapat, maka ini kita cari rapat baru, kita klik. Nah, karena kita ingin rapat, kalau nanti kita gabung ya gabung rapat ini, kita bukan bahas gabung dan rapatnya, kita ingin membuat backgroundnya. Setelah tampil seperti ini, teman-teman, kita mulai rapat. Kita mulai sekarang. Ya, sambil menunggu. Ya, ini sudah. Setelah muncul layar seperti ini, tampil seperti ini. Karena kita kali ini ingin mengubah background kita, maka kita mencari di sini ada titik tiga, opsi lain titik tiga ini kita klik, kemudian tampilan seperti ini. Ini ada papan tulis virtual atau Jamrud. Ini ubah tata letak. Kita tidak mempelajari ini, kita berlatih bersama-sama mengubah latar. Ini ada gambar orang, ikon gambar orang, ada tulisan ubah latar belakang. Kita klik. Setelah kita klik, di sini ada berbagai macam tampilan background yang ingin kita ambil. Maaf teman-teman, karena kita kali ini akan mengubah latar belakang atau background, maka kamera harus kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, ini ikon kamera aktifkan. Sambil menunggu proses. Ya, kamera sudah bisa capek. Kemudian latar belakang ini dinding. Ini dinding kita. Maka ingin kita ubah. Ini pakai ikon ini, ada banyak pilihan di sini. Misalnya kita ambil ini. Nah, misalnya lampu disco. Sambil menunggu prosesnya, ini nanti akan berubah. Ini semuanya berhubungan dengan sinyal. Ya, ini latar belakang kita sudah berubah. Nah, kita seolah-olah berada di tempat diskonan gitu. Nah, ini adalah cara untuk mengubah background pada Google Meet.
Kalau sudah seperti ini sudah jelas, berarti kita sudah selesai. Ini adalah tampilan Google Meet kita dalam rapat. Teman-teman, demikian tadi. Seandainya kita sudah ini backgroundnya sesuai selera hati kita. Namun ada kadangkala dalam rapat kita perlu yang namanya background supaya mengenal ini rapat apa. Maka kita ubah sesuai permintaannya. Kita ambil contoh, kita ini ikon titik tiga, terus kemudian latar belakang. Nah, karena di sini tidak ada ini bawaan dari Google Meet kita, perangkat kita nggak ada, kita ingin mencari sendiri yang sudah tersedia pada gambar, maka ini ada tambah. Gunakan tambah ini untuk mencari di galeri kita. Ya, misalnya seperti ini. Nah, misalnya bisa tambahkan ini. Maka kalau Google Meet maupun Zoom, sinyal kita harus ada. Nah, ini sudah muncul latar belakang yang kita minta. Ini seandainya kita memang harus latar belakangnya seperti ini. Mendesain pembelajaran guru dengan digital platform, misalnya seperti ini. Jadi kita mengambil gambar sesuai dengan selera kita. Kalau memang diminta wajib seperti ini, pakai gini. Kalau tidak, kita bisa mendesain dengan gambar-gambar yang terbaik. Demikian teman-teman, cara mudah kita mengganti background pada Google Meet kita sesuai dengan selera, sehingga tampilan pada Google Meet akan lebih menarik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.